Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni tu hari tanam, tapi di atas tanah lah, terung. Dan dia hidup sendiri. Sangat senang untuk hidup . Tengok. Tengok. Ada yang tak sempat petik . Ada yang tengok tu. Dia dah berbuah-buah. Tak berhenti buah dia. Jadi kita akan gunakan guni itik untuk tanam terung ni dalam guni itik tu. Okey, dan kita jangka nak ada beratus lah pokok ni dalam guni. Okey, stay tune. Okey guys, so far pokok tadi tu dia menghasilkan lebih kurang macam ni lah. Hampir 2 kilo terung . Boleh kata tak berhenti, hari-hari ada. Okey, so kita kena petik. Lagi banyak pokok, lagi banyak kita dapat kan. So kita akan usahakan untuk tanam di dalam guni itik. Okay, macam ni lah rupa dia. Senang hidup.